Hai Nelovers, balik lagi dengan aku Meta. Di sini aku mau bikin tutorial edisi Ramadan, yaitu Nastar Nail Art Tutorial Spesial Ramadan. Step pertama, di sini aku poles dulu gel glitternya. Setelah itu kita cure selama 30 detik. Lanjut untuk layer kedua, tahapannya masih sama, kita poles-poles aja. Habis itu kita cure lagi selama 30 detik. Lanjut, sekarang aku kasih top coat dulu supaya nanti kamu kasih 3D acrylic powder itu gak nyatu dengan si gel polisnya. Nih, mengkilap seperti ini ya. Sekarang aku siapin dulu nih, di sini ada depen disc, ada juga kuas acrylic brush yang nomor 2 ya yang aku pakai. Terus ada acrylic powdernya, aku pakai dari brandnya Trinity. Lanjut, aku tuangin monomernya ke dalam depen disc. Nah, kuasnya ditekan-tekan dulu seperti ini supaya monomernya tuh meresap ke dalam. Nah, sekarang di tahap bikin bunga 3D-nya. Di sini aku taruh dulu untuk acrylic powdernya seperti ini. Jadi jangan tunggu sampai kering ya, tapi kayak setengah masih basah gitu. Habis itu kita pipihkan. Ulangi tahap yang sama, kita ambil acrylic powdernya, lalu ngebentuk bulat seperti ini, kita taruh. Lanjut kita bikin kelopak lebih kecil. Nah, kita mau bikin full 3D rose gitu ya, jadi kayak penuh di kukunya. Nah, ini aku sekarang bikin yang kecil-kecilnya, jadi ngambil acrylic powdernya tuh nggak usah terlalu banyak gitu.
ini dia hasilnya. Cantik banget kan 3D rose-nya. Nih, jadi kalian gak perlu lagi keringin pakai UV lamp karena posisi 3D rose-nya ini udah kering. Sekarang kita kasih aksesoris. Nah, sebelum dikasih aksesoris, kita kasih lemnya dulu di bagian tengah-tengahnya supaya aksesoris atau kaviarnya ini nempel. Jangan lupa tambahin rhinestone supaya ada bling-blingnya gitu. Ini dia hasilnya, gampang banget bukan? Nah, buat kalian yang mau tahu produk dan bahan apa aja yang aku pakai, bakal aku masukin di description box. Bye-bye!